رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يمر بحاجية أنتم الإخوان حاضرين حضرة المسلمين المسلمات نجمع هنا حياتي إن شاء الله. كتاب داري آيات 28 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم تكفرون بالله. كيف سلسلة bentuk pertanyaan atau istifham. Tapi kalau hamzah itu disebut huruf istifham. Kalau kaifa, aina, anna, dia disebut isim istifham. Ya, huruf, ya itulah kalimatnya isim. Pertanyaan, pengertian atau terjemah sekitar bagaimana atau bagaimanakah. Kaifa, bagaimana, pertanyaan. Takfurun, kita dah lalu kalimat kafara yakfur. Kamu kufur, kamu boleh jadi kafir atau ingkar. Billah, terhadap Allah, kepada Allah. Saya menterjemahkan kafara bi sama dengan amana bi. Ba itu adalah untuk litta'diyah, untuk daripada kalau kafara dia tidak kafarahu tapi kafara bihi. Kalau amana bukan amanahu, amana bih, beriman kepada atau ingkar kepada. Jadi bagaimanakah kamu kufur atau mengingkari billah, kepada Allah, mengingkari akan Allah. Jadi kufur kepada Allah sama ada orang yang tidak percaya kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Mungkin jumlah itu adalah kecil, kita sebut golongan etis ke, atau yang tidak mengakui bahawa alam semesta ni ada yang menguasa, ada yang mencipta. Agaknya paling rendah lah derajat kemanusiaan, manusia yang tak bertanya kepada, tak percaya kepada Allah, atau kafir kepada Allah dalam bentuk penyekutuan. Yang Allah sebut orang-orang ni adalah musyrik, iaitulah dia menyekutukan Allah di samping dia, beribadat kepada Allah, beribadat kepada selain Allah, berdoa kepada Allah. Di samping itu mereka membuat perantaraan melalui patung atau rum nenek moyang atau berbagai-bagai. Atau kekufuran ini menolak sebahagian daripada prinsip-prinsip keimanan seperti orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Na'udzubillah min dzalik.
orang-orang yang seperti ini, Allah bertanya, bagaimana boleh kamu mengingkari atau tidak mempercayai Allah? Wa kuntu, wau di sini maknanya sedangkan, kuntum kana adalah, jadi tadinya kamu, antum tu kamu, tadinya kamu, sebelumnya kamu, amwata adalah orang-orang yang mati. Amwat, tuan-tuan, mautun jamaknya amwat atau mayit, mayitun, mayit, mayitun. Allah SWT dalam Al-Quran, فَإِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Apakah jamak daripada mayit? Ada juga amwat, tuan-tuan. Kalau mautun itu adalah masdar, masdar yang tidak jamakkan, tuan-tuan. Mautun jamak daripada mayit, saya tak pasti tuan-tuan ya. Mayit, orang yang sudah mati. Kalau mautun itu kematian, dah tuan-tuan. Ya, biasanya Arab masdar dia tidak jamakkan. Jadi di sini, bagaimanakah kamu kafir kepada Allah sedangkan tadinya kamu adalah orang-orang yang mati atau benda-benda yang mati. Ditafsirkan oleh ulama, sebelum kita ni wujud ke dunia ni, ketiadaan kita itu samalah dengan mati. Tak ada. Allah wujudkan kita kepada alam yang kita berada di sini, itu adalah hidup. Allahu a'lam. Ada juga ulama yang menafsirkan saat kita berada, sama ada kita masih lagi dalam bentuk tanah belum Allah ciptakan, atau kita lagi di tulang sulbi, istilah kita oleh ayah kita, atau sebahagiannya ada pada telur ibu kita, tuan-tuan, itu semuanya adalah benda yang mati. Jadi tafsirnya, sama ada ketiadaan kita kemudian Allah wujudkan, itu pengertian mati, atau saat masih lagi kita berada di dalam bentuk benda yang belum Allah ciptakan. Tanah, Allah menyebutkan kita ni Allah ciptakan daripada tanah, atau diciptakan daripada sperma. Sperma apa asal usulnya? Semuanya adalah benda yang mati atau yang tidak hidup. Fa ahyaku, fa maku atau lalu, ahya dia menghidupkan, kum kamu, daripada tiada kepada ada, atau daripada benda yang mati boleh menjadi benda yang hidup. Tuan-tuan, kalau teori evolusi kepunyaan Darwin, tuan-tuan, bagaimanakah berpindahnya daripada tanah, tuan-tuan, menjadi benda yang hidup kepada kita? Proses apa? Tanah selama-lamanya tanah. Kalaulah pun boleh dia berkembang, tapi yang roh itu macam mana? Kan? Itu pertanyaannya, sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Tuan-tuan. Teori maknanya berkembang-berkembang, kita ini daripada yang hodoh menjadi pintar sedikit, sampailah tahap yang paling sempurna adalah manusia. Mungkin kita boleh bertanya balik, kalaulah undang-undang evolusi itu, kita makna senantiasa terus berkembang, lepas jadi manusia jadi apa? Jadi malaikat kan? Eh, kita bertanya, kalaulah sesuatu terus bergerak, dia tak akan ada stop. Kalau stop, kita sebagai manusia, teori itu maknanya dah batal lah. Kalau senantiasa berkembang, tidak. Allah sebut, Allah yang mewujudkan kamu dari tiada kepada ada. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Thumma, kemudian. Fa, tuan-tuan, dia biasanya dengan thumma, fa tu litta'ti, daripada mati terus Allah hidupkan kamu. Kemudian thumma makna kemudian, kemudian maknanya bahasa kita waktu, makan waktu. Jadi itu yang di antara ulama yang menyebutkan yang kita mati itu lagi sperma atau kita lagi di tulang sulbi. Maknanya kita sudah wujud dalam bentuk sperma, Allah hidupkan kita. Tapi kita setelah hidup, yang kita dah hidup ni kebanyakannya umur dah berjalan. Ada yang Allah wafatkan muda, ada yang sederhana, ada yang begitu tua. Maka Allah gunakan thumma, kemudian Allah matikan kamu.
Itu mati tuan-tuan, memang mati, roh berpisah dengan jasad, yang kemudian kita pula dikembalikan ke dalam liang kubur, kemudian bersatu lagi dengan tanah dengan izin Allah. Kemudian tuan-tuan, thumma, kemudian, tak tahu berapa lama di alam barzakh tu, yuhyikum, Allah hidupkan kamu. Kembali lagi roh pada jasad kita, satu di alam barzakh. Orang di alam barzakh bersatu juga roh dengan jasad, tapi kehidupannya kita tidak tahu dan kita tak nampak. Tapi kelak kita akan hidup, dihidupkan Allah kembali daripada alam kubur setelah di alam akhirat, seperti kita balik. Dan tuan-tuan, seperti kita ni, inilah yang akan hidup kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan hidupkan kamu selepas mati. Lepas tu tak ada mati lagi tuan-tuan. Stop kat sana. Thumma yuhyikum. Kemudian thumma, kemudian ilaihi, kepadanya, itulah kepada Allah yang menciptakan kamu itu, turja'un. Kalau tarji'un, kamu kembali. Turja'un, kamu akan dikembalikan. Bahkan akan dihadapkan balik kepada Allah Ta'ala. Saat itu yang Allah akan soal tuan-tuan adalah, bagaimanakah kita semasa hidup ni? Apakah kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah atau sebaliknya tuan-tuan? Kamu dikembalikan kepada Allah. Okey tuan-tuan, di bentuk pertanyaan yang Allah menyebutkan hairan, bagaimana manusia? Kamu kafir kepada Allah, padahal tadinya kamu makhluk bukan saja lemah, makhluk yang tiada atau makhluk yang mati. Wujud ke dunia ni yang kita nampak dinamiknya manusia hidup dan tuan Allah hidupkan, kemudian Allah juga yang mematikan kamu. Selepas itu Allah akan hidupkan kamu kembali, kemudian kamu juga akan dihadapkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh kafir lalu tak percaya kepada yang lalu? Tak percayakah yang akan datang kita akan bertemu kepada Allah? Tak percaya kepada yang akan datang? Tak percayakah kita kepada apa yang telah berlaku kepada kita? Siapa yang mengaku dirinya, aku dah lama dah wujud, dah tuan-tuan, wujudku tidak ada permulaan, agaknya perlu masuk Tanjung Rambutan. Orang yang mutah, saya memang tak ada yang mencipta saya, saya sendiri wujud. Nah, itu tuan-tuan kena cek balik kan. Dan semua manusia mengakui ada asal. Nah, sebelum kita wujud, di mana kita? Siapa yang mewujudkan? Itu yang Allah sebut kepada kepada yang zat Allah Ta'ala yang menciptakan kamu. Kamu mengingkari, tidak percaya. Atau maknanya percaya tapi tidak patuh kepada dia. Nah, kemudian tuan-tuan, huwa alladhi khalaqa. Dialah, maknanya Allah Ta'ala. Alladhi yang khalaqa, menciptakan. Lakum, bagi kamu, untuk kamu. Lam ni tuan-tuan adalah lam lil manfa'ah, maknanya untuk kepentingan, untuk kegunaan kamu. Ma fil ardh, apa yang ada di bumi. Jami'a, seluruh. Nah tuan-tuan, Allah menyebutkan kepada kita, dialah Allah yang kamu tak percaya, yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu, kelak akan menghidupkan kamu kembali, kepadanya juga kamu akan dikembalikan. Dialah yang menciptakan untuk kebaikan dan kepentingan kamu segala apa yang berada di bumi ini, jami'a, seluruhnya tuan-tuan, baik yang halal maupun yang haram. Babi memang kita tak makan tuan-tuan, tapi ada guna dia. Anjing tuan-tuan kita tak makan, tapi ada guna dia. Selain daripada untuk berburu tuan-tuan, ada guna dia. Sebab Allah dah sebut, segala apa yang di bumi ini untuk kebaikan kamu, untuk kepentingan kamu, ada gunanya tuan-tuan. Khalaqa lakum. Imam Ibn al-Arabi daripada ayat ni dia nak menyebutkan bahawa al-aslu fi kulli syai' halal, al-halal. Dasar daripada segenap sesuatu, asalnya adalah halal. Yang haram Allah haramkan berdasarkan ayat ni. Sebab Allah menyebut kepada kita, segala yang ada di bumi ini adalah aku untukkan kepada kamu, aku ciptakan untuk kamu. Jadi segala sesuatu dasarnya adalah boleh, terkecuali yang Allah haramkan.
Yang Allah haramkan memang kita jauhkan. Tapi jangan kita nak bertanya, kalau dia haram, apa gunanya Allah buat? Ada guna dia. Sama ada kita tahu atau kita tidak tahu. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ kemudian istawa. Kalau istawa ila, maknanya menuju. Bagaimana Tuhan? Allah kemudian menuju ila sama, ke langit. Maknanya setelah Allah menciptakan bumi ini dengan seisinya untuk keperluan manusia hidup, kemudian Allah menuju lagi untuk menciptakan langit. Jadi kemudian dia menuju ke langit, maknanya Allah nak menciptakan kembali langit. Fasawwahunna, fa makwa atau lalu, sawwa menyempurnakan. Allah sempurnakan hunna mereka itu, itu langit tu. Sebab langit bukan satu. Allah sempurnakan langit, maksudnya langit-langit lain makna begini. Langit-langit, maknanya seluruh langit itu Allah ciptakan pula dengan sempurna. Tuan-tuan, ayat ini diterangkan oleh ayat di dalam surah Ghafir. Ya Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit, Allah wujudkan pula di bumi ini keperluannya dalam dua hari yang lain, kemudian Allah menuju ke langit, Allah sempurnakannya. Dan tuan-tuan, apa di dalam ayat itu? Allah SWT. Boleh saya tengok kejap tuan-tuan? Dalam surah Ghafir, ayat Ghafir, surah Ghafir, surah Ghafir, pangkal-pangkal surah Ghafir, Ghafir lepas Zumar, lepas Sad, sebelum Syura, Fussilat, sebelum Fussilat. Tak ingat pangkal dia tuan. Allah ada sebut, oh sorry, Fussilat eh. Surah Fussilat, bukan Ghafir. Surah Fussilat, ayat قل أنبئكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. Ayat 9. Katakan hai Muhammad, apakah sesungguhnya kamu benar-benar mengingkari Allah yang telah menciptakan bumi fi yawmin, dalam masa dua hari. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, lalu kamu jadikan bagi Allah itu adanya sekutu-sekutu. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, Allah yang nak kamu sekutukan tu dia pemilik yang menguasai, Tuhan yang mencipta alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya, kemudian Allah jadikan di bumi ini adanya pasak-pasak, iaitu gunung-gunung. Min fawqiha, di atas permukaan bumi. Wa baraka fiha, Allah berikan keberkatan bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah telah tentukan aqwat qut isi, yang maknanya keperluan dunia ni, pokok-pokok tuan-tuan, binatang-binatang tu. Fi arba'ati ayyam, dalam masa 4 hari. 2 tambah 2 jadi 4. Itu bahasa Arab. Kalau fi ni tuan-tuan ditambah lagi 2 hari menjadi 4 hari. Sawa'al lissa'ilin, sama lissa'ilin, bagi orang yang nak bertanya. Thumma stawa ila sama, pada ayat 11, kemudian dia menuju ke langit. Wahia dukhan, saat itu langit lagi berbentuk asap. فَقَالَ لَهَا, Allah berkata kepada langit, وَلِلْأَرْضِ, dan kepada bumi, اِتِيَا طَوْعَ, datanglah kamu berdua, sama ada dengan sukarela, أَوْ كَرْهَا, atau dalam bentuk kamu, maknanya terpaksa. قَالَتَا, bumi dan langit dan bumi menjawab, أَتَيْنَا, kami datang ya Allah, طَائِعِ, dalam keadaan sukarela dan patuh. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, lalu Allah putuskan langit itu menjadi 7 langit. Fi yawmain, dalam masa 2 hari pula. Nah, itu yang Allah sebut menuju langit untuk menyempurnakan ciptaan langit lagi selama 2 hari itu. Dan tuan-tuan, nah, itu yang kita baca dalam ayat yang kita baca di sini. Kemudian Allah menuju ke langit, maknanya menciptakan langit dalam masa 2 hari yang lain. Dan cukup 6 hari. Dalam ayat lain Allah sebut Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dan tuan-tuan, langit ni sama ada yang kita nampak tu atau yang kita tidak ketahui, Allahu a'lam. Tapi tuan-tuan, makhluk Allah terlalu banyak, kosmopolitan ni,
Dan itu tuan-tuan, saiznya bukan sebesar saiz bumi. Kata orang-orang astronomi, bumi kita ni dibanding dengan makhluk yang ada di atas tu bagaikan satu butir pasir di tengah bumi yang besar. Maknanya alam lagi besar yang punya anak Allah semua. Kemudian Allah sebut di sini, fasawwahunna, Allah sempurnakan bumi, langit itu, sab'a samawat, menjadi 7 langit. Dalam ayat lain, sab'a, apa nama dia? Dalam surat itu, sab'an tibaqa. Contoh, sorry, di dalam surah Al-Mulk, Allahumma salli ala tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaq sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ayat 3, Allah yang menjadikan 7 langit tibaqa, bertingkat-tingkat. Kita tak faham tuan, Nabi pun langit naik, Isra wal Mi'raj, langit yang pertama, langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Apakah planet-planet, bintang-bintang ni di bawah langit yang pertama atau di antara langit-langit itu? Allahu a'lam. Terlalu agung dan terlalu besar apa nama ni, ciptaan Allah tuan-tuan yang di atas sana. Yang jelas Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dia Allah itu bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu, 'alimun, maha mengetahui. Tidak ada yang terlepas. Ilmu Allah itu muhitun, meliputi segala apapun. Kerana segala sesuatu ciptaannya Allah mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq, dalam surah Mulk juga, ketahuilah yang mencipta itu sudah pasti dia mempunyai pengetahuan. Sama ada maknanya Allah itu berilmu atau Allah menyebut kepada apa saja yang Allah cipta, Allah maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, dua ayat ni Allah menyelar orang-orang yang mengingkari Allah. Padahal kalau mereka kembali ke dalam diri mereka sendiri, kalau nak tengok, tengoklah dahulunya kamu tiada. Allah wujudkan menjadi makhluk yang hidup. Kamu pun menyaksi yang hidup ni akan Allah matikan. Kelak kamu beriman atau tidak, pasti kamu akan dihidupkan kembali. Tapi bukan untuk hidup yang berpisah dengan kehidupan kita hari ini. Tapi ada persoalannya, akan dikembalikan, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Masing-masing akan membawa amal atau membawa iman. Kemudian Allah menyebut, Allah yang kamu tak percaya itu, wahai manusia, dialah yang memperuntukkan kepada kamu bumi dan seisinya. Dan itu adalah Allah yang maha, maha mulia, maha baik dan maha penyayang kepada kita tuan-tuan. Itu yang Allah sebutkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan makhluk yang di atas juga tuan-tuan adalah untuk keperluan kita. Kita ni tanpa sinar matahari kan, tak boleh hidup di dalam bumi. Lalu Allah menyebutkan kepada kita, dia yang menciptakan segala sesuatu, dia adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas daripada ilmu Allah. Beribadatlah kita, berimanlah kita, bertakwalah kita di mana saja, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan merekodkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan beramal saleh, mengakui diri kita ciptaannya. Segala makhluk yang Allah wujudkan di bumi ini adalah untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita dan anak-anak istri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.